Ya sobat youtuber, ketemu lagi dengan Crongax channel. Kita hari ini mau bikin itu umpan tawas ya, umpan kuadral, umpan tawas itu dari roti potato sama itu pelet sedikit ya. Kita kasih air, kita itu lembutin, kita garuk, kita aduk biar jadi adonan yang lumayan pulen. Jadi kita langsung mancing ya, sobatnya. Oke, tunggu aja ya, sobatnya. Mancing juga mau ke sungai yang atas ya, yang ujung kita tarik ya. Oke, kita tarik aja, nanti kita ajak naik ke atas sana. Oke sobat youtuber, kita ini lewatnya itu pohon jati yang lumayan banyak ini. Ini buat itu ada pipa ya, ada pipa juga. Berjalan pelan-pelan menuju tempat lokasi mancing ya. Nah, si anak udah kayak suruh duluan. Entah nih dok. Oke ya, ini di atas bendungan mau cari spot ikan tawes atau ikan laut. Nah, di atas bendungan ya sobatnya. Kita mau rencananya mau ke atas, tepat di bawah jembatan itu yang besar. Ke sana ya. Iya. Iya sobatnya, anak udah berjalan sampai sana. Ini masih pelan-pelan di bawah. Nah, lumayan jauh, agak ngap-ngapan ya ini sobat ya. Itu saat berjalan ada pisang ya, tapi belum berbuah. Kita tunggu. Buat apa saya nggak tahu, atau berteduh atau pergi ke sawah atau ke ladang ke kebun sini buat berteduh di sini itu sebagai pupuk pohon suka kalau misalnya. Yuk kita jalan lagi. Belok sini dok, belok sini. Sudah ada pisang, tapi di sini sudah ada buah. Itu pisang apa namanya? Tumbuh lagi, ini rumah berjati lagi. Tempat lokasi spot yang kita tuju, yang jelas yang kita cari kita tuju ya spot. Kita jalan. Ini
aku juga ada pengumuman. Sekarang krom pun tembak jaring. Ada jembatan besar, kita mungkin mancing di bawahnya sana ya. Di bawahnya gitu. Oke sobat ya, kita akhirnya sampai di spot ya, mau cari ikan di sini. Ya, bapaknya dapat. Belum lumayan kecil, tapi enggak apa-apa. Iya. Go pak. Lumayan bagus, tapi kok nggak mau makan ya kan?
putihannya, ikan tawar dan ikan wadernya nggak mau makan sobat. Supaya nggak hujanan itu buat mengaliri sawah ya, itu ambilnya dari sungai yang itu dialirkan ke sawah untuk mengaliri sawah yang pasti.